dan kita akan memanfaatkan. Jawab! Cuma saja kamu lari, karena aku akan menemukanmu. Jadi, lebih baik kamu menyerah dan menikah dengan. Daripada aku harus menikah dengan, lebih baik aku mati. Tenang saja Kanjeng Pati. Gusti Ratu hanya butuh istirahat. Dia sudah tidak apa-apa. Baik, Gusti. Tidak! Gusti, apa yang kamu lakukan aja, Semara? Cepat pergi dari sini. Tidak ada maksud. Aku harus menjelaskan semuanya kalau kamu tidak bersalah. Ini hanya salah paham. Apa yang kalian lakukan? Cepat seret dan bawa Anjas Mara pergi dari sini. Baik, lo gak mau. Lepaskan. Lepaskan aku. Diam. Gusti Ratu. Gusti Ratu harus mendengarkan aku. Demar Wulan tidak bersalah, Gusti Ratu. Ini semuanya salah paham. Aku berani untuk menjadi saksi. Aku telah melihat sendiri kalau ada dua Demar Wulan. Ini semuanya jebakan. Tunggu apa lagi? Cepat bawa Anjas Mara pergi dari sini! Gusti Ratu! Gusti Ratu, aku mohon dengarkan aku! Gusti Ratu, aku tidak berbohong! Anjas! Gusti Ratu, aku melihatnya sendiri! Diam, Anjas Mara! Gusti Ratu, tolong! Tolong cabut hukuman itu, aku mohon! Gusti Ratu! Hamba rasa, apa yang dikatakan Putri Patilogenda memang benar adanya, Gusti Ratu. Gusti Ratu pasti ingat tentang peristiwa kemarin saat ada dua pria bercadar masuk ke istana ini. Tolong Gusti Ratu jangan dengarkan perkataan putri hamba. Dia hanya asal bicara dan tidak dapat dipercaya. Tapi memang masuk akal. Buktinya saat itu ada dua pria bercadar masuk ke istana ini. Supala, bukannya kamu sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan Mina Jinggo dan Damar Wulan? Ini semua adalah rencana mereka. Dan malam itu pun pasti bagian dari rencana mereka. Tolong Gusti Ratu jangan terpengaruh akan hal ini. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menunjukkan pada semua orang bahwa tidak ada yang bisa meremehkan Gusti Ratu, termasuk Minak Jingo dan anak buahnya. Dan hamba mohon, Gusti Ratu melanjutkan hukuman ini, karena kita tidak punya waktu lagi. Hamba mohon, Gusti Ratu. Penggal sekarang juga. Damar Wulan! Lepaskan hati kamu! Jasmar, lepaskan! Ibunda, aku mohon Ibunda, hentikan Gusti Ratu. Damar Wulan tidak bersalah. Dia sama sekali tidak bekerja sama dengan Adipati Minak Jinggo, Ibunda. Dia hanya dijebak. Aku mohon tolong bantu aku, Ibunda. Aku mohon. Kasihan putriku. Dia sepertinya sangat mencintai pemuda ini. Makanya dia sanggup melakukan ini semua.
Pasti pemuda inilah yang dulu diceritakannya padaku. Penggal sekarang juga. Kurang ajar. Beraninya kamu menghentikan hukuman ini. Ampun Gusti Patih, hamba tidak bermaksud lancang. Hanya saja ada hal yang sangat mendesak yang harus segera hamba laporkan. Sekarang ini, pasukan pimpinan Kanjeng Adipati Minyak Jingo sedang bergerak menyerbu Majapahit. Saya memang berteman dengan Minak Jingo. Tapi saya tidak pernah bekerjasama dengannya untuk menghancurkan Majapahit. Percayalah, Kanjeng. Saya mohon, tolong jangan penjarakan saya di sini. Saya ingin membantu Majapahit berperang melawan Belambangan. Saya mohon, Kanjeng. Tapi aku tidak mau kamu ikut berperang Damarwulan. Romo, aku mohon Romo. Biarkan Damarwulan membantu Gusti Ratu untuk mengalahkan Minas Jinggo. Demi Majapahit, Romo, aku mohon. Lancang sekali bicara kamu, Jasmara. Apa maksud kamu? Kamu tidak peduli dengan Majapahit. Romo, aku mohon ampun. Aku tahu Romo sangat membenci Damarwulan dan selalu ingin menyakiti dia, tapi... Diam kamu aja, Semarang! Tidak, Kang. Aku tidak akan diam. Majapahit sangat-sangat membutuhkan Damarwulan. Dengan atau tanpa Damarwulan, Majapahit pasti akan menang. Layang Gumitir, bawa Anjasmara pergi dari sini dan bungkam mulutnya supaya dia tidak banyak bicara. Aku takut ucapannya akan didengar Gusti Ratu dan mengganggu semua rencanaku. Baik, Romo. Romo, Romo, aku mohon, Romo. Anjasmara, lepaskan aku. Aku akan bertindak tegas. Kanjeng Patih, saya mohon. Jangan sakiti Anjasmara. Diam kamu! Dia ini anakku, terserah aku mau apakan dia. Romo, aku mohon, Romo, tolong lepaskan Damarwulan. Aku mohon, Romo, ini demi Majapahit. Begitu besar perhatian Anjasmara padaku, sampai dia rela disakiti oleh Romonya demi aku. Apa aku masih pantas untuk berusaha membencinya dan menolak perasaan cinta ini? Maafkan aku, Anjasmara. Maafkan aku yang tidak bisa menyatakan betapa besarnya cintaku padamu. Dan maafkan aku, karena diriku, kamu harus tersiksa. Aku tidak melawan, karena aku tidak mau melihat kamu disiksa oleh Romomu. Romo! Romo, aku mohon, Romo! Romo, tolong lepaskan Damarwulan, Romo! Berhenti menatap adikku seperti itu! Maafkan saya, Kanjeng. Biarkan saja. Dia hanya akan melihat Anjasmara dari balik jeruji penjara. Dan aku pastikan, dia tidak mungkin bisa keluar dari sini. Apa Romo yakin? Ilmu Damarwulan itu sangat tinggi, Romo. Penjara seperti ini pasti tidak akan kuat dengan orang seperti Damarwulan, Romo. Nanti dia bisa kabur lagi. Tenang saja. Aku sudah punya cara agar dia tidak bisa keluar dari sini dan ikut berperang bersama Majapahit untuk melawan Minas Jingo.
Lurai, Gusti Ratu Kencana Wungu beserta pasukannya sedang menuju kemari. Kalau begitu, siapkan pasukan kita. Perang akan dimulai. Kalian semua siap? Perang akan kita mulai dan aku sendiri akan menghadapi Minak Jinggo. Tapi Gusti, kamu jangan khawatir Patino Gede. Karena Minak Jinggo tidak akan pernah membunuh, dan itu akan digunakan untuk membunuh Minak Jinggo. Tapi pasukan pemanah, siapkan panah kalian dan tunggu perintah dariku. Kita akan berikan serangan dadakan untuk Minak Jinggo. Kalian bersiap-siaplah. Sebentar lagi kita akan berperang dengan Majapahit. Tapi ingat, jangan ada yang melukai Ratu Kencana Wungu. Barang siapa yang melukainya seujung kuku saja, kepalanya akan aku penggal. Siapkan pasukan. Sasaran kalian adalah Adipati Minak Jinggo. Arahkan anak panah tepat pada jantung dan meriam ke kepalanya. Bunuh dia sebisa mungkin. Maka aku akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada kalian. Siapkan pasukan! Thank you.
Tidak akan bisa ikut berperang melawan Adipati Minatjingo dan Marulan. Waduh, Kamas. Lama-lama ruangan ini akan runtuh kalau kita tetap di sini, Kamas. Sebaiknya kita kabur saja, Kamas. Tidak. Kita tidak boleh membiarkan Marulan kabur dari sini. Bisa-bisa Romo marah pada kita. Glis, ini gawat, Glis. Ayo benar, kita harus lapor. Kita harus lapor pada Kanjengan Semarang. Iya, Kanjeng.
Lancang. Dan saking kuat ilmu mereka, seluruh rencana ini jadi bergetar. Apa? Kanjeng, kita harus cepat keluar dari sini sebelum tamu lain ikut. Ayo Kanjeng, ini. Aku tadi bisa meninggalkan Damar. Aku harus menyelamatkan dia. Kanjeng! Damar Wulan, kamu tidak akan bisa menang melawan ini Jemplon. Kamu lihat sendiri kan, sekuat apapun kamu mencoba keluar dari penjara ini, kamu tidak akan bisa. Aku sudah memantrai seluruh jurus-jurus ini. Tapi kenapa nih Cemplon? Bukankah penjaranya sudah dipagari tadi? Aku khawatir. Damar Wulan tidak mengerahkan seluruh ilmunya. Dan aku takut. Kamu pergi, kami akan menyakiti Anjasmara. Damar Wulan, kamu jangan pedulikan aku. Cepat pergi selamatkan Gusti Ratu di medan perang. Aku mohon pergi, pergi Damar Wulan. Kami tahu, kamu menyukai adik kamu. Sekarang kamu tinggal pilih. Anjasmara terluka, atau kamu tetap pergi ke medan perang. Thank you.
Tidak, Marulan. Nabi, kamu harus datang kembali dengan selamat. Aku akan menunggumu. Dan aku mohon, selamatkan Gusti Ratu Kencanawu. Cepat pergi. Iya, Anjasmara. Aku berjanji. Kalau begini terus, bagaimana aku bisa mengalahkannya? Baiknya kita mundur. Kalian adalah pati dan senopati Majapahit. Pantang untuk kalian bicara seperti itu. Kita harus mempertahankan Majapahit meskipun nyawa kita menjadi taruhan. Lihat! Damarula datang membantu kita, Gusti Ratu. Benar juga hamba bahwa Damarula tidak bersekongkol dengan Linak Jinggo. Kekuatan apa sebenarnya yang Damaruan punyai? Kenapa dia selalu bisa lolos dari mantra-mantra ini cemplon? Gawat. Kalau sampai Damar Bulan berhasil mengalahkan Adipati Minas Jinggo, posisiku bisa terancam. Damarula! Dia sudah membunuh banyak prajuritku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku akan bertarung dengannya, walau dia sahabatku. Lurai, biar aku yang atas di Damarula. Kalian semua ikuti aku. Lurai memerintahkan aku membawa kalian semua ke Majapahit. Gusti Ratu, Adipati Legender, dan Supala tidak ada di Majapahit. Ini saat yang tepat untuk kita duduki Majapahit. Let's go.
Berhenti! Tidak akan kubiarkan kalian menduduki tanah Majapahit. Silakan saja kau halangin aku, Damarwulan. Dasar pengecut. Damarwulan seperti itukah yang menjadi harapan Gusti Ratu untuk Majapahit? Mentalnya tidak sebesar ilmunya. Damarwulan yang menjadi harapan Gusti Ratu sudah pergi. Hanya kita yang tinggal tersisa di medan perang ini. Dengan kondisi seperti ini, tipis sekali kemungkinan kita untuk menang. Tapi tidak sebaiknya Pati bicara seperti itu, karena hanya akan membuat Gusti Ratu sedih. Kita tidak boleh putus harapan sekecil apapun. Gusti Ratu, Damarwulan tidak mungkin meninggalkan medan perang. Hamba yakin Damarwulan sedang mengejar sesuatu yang jahat. Tapi tidak ada yang lebih jahat dan mengerikan selain Minak Jinggo. Itu, Minak Jinggo ada di sana. Tapi kenapa Damarwulan malah pergi dari peperangan ini? Pengecut seperti itu tidak layak berada di Majapahit. Terkadang, apa yang dilihat mata belum tentu benar adanya. Kita harus tanya langsung kepada Damarwulan penyebab dia meninggalkan medan perang. Sebenarnya apa yang terjadi pada Damarwulan? Apa benar dia lari dari perang? Atau memang dia sedang mengejar sesuatu? Gusti Ratu jangan khawatir. Hamba yakin Damarwulan adalah seorang kesatria. Dan kalaupun dia pergi, dia pasti menyerang musuh kita. Gawat kalau Gusti Ratu terus-terusan mendengar ocehan Supala yang selalu membela Damarwulan. Ini bisa sangat mengganggu posisiku sebagai Patih Majapahit. Aku harus lakukan sesuatu. Ampun Gusti Ratu, hamba punya ide untuk membunuh Minak Jinggo. Mungkin ini sedikit kotor, tapi hanya ini satu-satunya cara dalam keadaan kita seperti ini. Apa, Pak? Kita berpura-pura bernegosiasi dengan Minak Jinggo. Dan hamba yakin, dia tidak mungkin akan menyakiti kita. Karena dia menganggap dirinya adalah orang yang paling terhormat. Dan tidak mungkin menyakiti kita kalau kita tidak bernegosiasi. Cara kotor seperti apa, Pak? Coba jelaskan padaku. Saat Minak Jinggo lengah, kita akan habisi dia. Mungkin dengan cara itu, kita akan memenangkan peperangan ini dan Majapahit akan selamat dari Minak Jinggo. Kalau memang itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Majapahit, maka tidak ada cara lain. Biar hamba dan Supala yang melakukannya. Minak Jinggo! Gusti Ratu mengutus kami untuk bernegosiasi dengan kamu! Apa dia sudah ingin menikah denganku? Ya! Seperti itulah! Ada sesuatu yang harus kita negosiasikan dulu sebelum semuanya terlaksana! Apa semudah ini Gusti Ratu Kencana Wungu menyerah? Tapi kalau untuk melindungi Majapahit, mungkin saja. Lalu negosiasi apa yang diinginkan Gusti Ratu? Senopati Supala. Supala dibunuh oleh Minak Jinggo. Prajurit, lindungi Gusti Ratu.
sudah membunuh panglima terbaikku Minak Jinggo. Kamu bukan kesatria. Kamu bukan kesatria. Dan aku akan menghabisimu sekarang juga. Aku tidak membunuh panglimamu. Supala sudah terluka sebelum aku menyentuhnya. Sekarang kamu masuk dalam perangkapku. Ayo kita lanjutkan kembali. Sakiti Gusti Ratu. Kenapa kamu malah menyakiti perempuan yang aku cintai? Hah? Kenapa? Maafkan aku, Lurai. Aku tidak terima melihat Lurai disakiti. Jadi aku melakukan itu. Jika aku sudah tidak berguna, silakan bunuh aku, Lurai. Seorang kesatria Adipati Minak Jinggo menyakiti seorang perempuan yang kamu tahu benar kalau dia bukan tandingan. Tidak, Damar. Aku tidak punya niat untuk menyakiti Gusti Ratu. Mana mungkin aku menyakiti perempuan yang aku cintai. Dah. Gusti Ratu! Gusti Ratu! Gusti Ratu! Jauhkan tanganmu dari diriku. Kamu sudah membunuh panglima terbaikku, Minak Jinggo. Kamu membunuhnya dengan cara keji. Dengan cara yang kotor. Kalau dia tewas di medan peperangan, aku tidak akan pernah mempermasalahkannya. Tapi kamu membunuhnya saat dia bernegosiasi. Terkutuk kamu, Minak Jinggo! Gusti Ratu! Damarlah, berikan Gusti Ratu pada Dayun yang melukainya. Jadi izinkan aku untuk mengobatinya. Tidak! Aku kembali ke Majapahit, Damar Wulan. Aku ingin menguburkan mayat Supar. Cepat bawa aku ke Majapahit. Biar hamba saja yang membawa Gusti Ratu. Mana mungkin Gusti Ratu mempercayakan diri Gusti Ratu pada Damar Wulan. Musuh kita ini sama halnya Minak Jinggo. Mari Gusti Ratu. Takkan ku biarkan Gusti Ratu lepas lagi dari tanganku. Dan aku tidak akan membiarkan kamu membawa pergi Gusti Ratu Kencana Wungu. Dia adalah ratuku. Dan sudah kewajibanku untuk melindunginya dari musuh. Termasuk kamu, Adipati Minak Jinggo, sahabatku sendiri. Tidak ada maruah. Sahabatan kita sudah tidak ada lagi. Sejak kamu menghalangi tujuan untuk menikahi Gusti Ratu. Persahabatan kita sudah putus. Tapi, jika kamu berhenti menghalangiku untuk mengalahkan Majapahit, aku akan menganggap sahabat terbaikku.
bahkan menjadi saudaraku. Maafkan aku, Adipati Minang Cinggu. Tapi cintaku pada Majapahit melebihi apapun di dunia ini, termasuk cinta dan sayang terhadap sahabatku sendiri. Baik, kalau itu mau kamu, Bang, kamu sudah menabuh genderang perang padaku. Aku mati-matian menyelamatkanmu. Tapi jangan salahkan aku jika nantinya aku mati-matian menghabisimu. Panggil tabib istana. Gusti Ratu terluka, harus diobati. Tidak, Pati. Aku tidak apa-apa. Pati. Lukaku tidak parah. Sekarang, suruh prajurit untuk menyiapkan pembakaran Senopati Supala sebagai penghormatan terakhir. Baik, Gusti Ratu. Tapi bagaimana dengan Damarwulan si pengkhianat ini? Lebih baik kita usir dia. Atau kita lanjutkan hukum penggal yang tertunda. Senopati Supala sangat membela Damarwulan sebelum dia gugur. Aku yakin Supala tidak pernah salah menilai sesuatu. Untuk sekarang, biarkan Damarwulan berada di Majapahit sampai upacara pemakaman Senopati Supala selesai. Terima kasih, Gusti Ratu. Dengar, Damarwulan. Aku tidak akan berhenti sebelum aku berhasil mengeluarkan kamu. Bahkan membunuh kamu dari muka bumi ini. Jangan, Romo. Sudah cukup Romo menyakiti Damarwulan selama ini. Daripada Romo menyakiti Damarwulan, lebih baik Romo menyakiti aku. Hanjasmara, begitu besar cinta kamu pada perawat kuda ini. Sampai-sampai kamu merelakan nyawa kamu. Kamu ini benar-benar... Hentikan! Sudah cukup Kang Mas membuat anak Kang Mas menderita terus. Biarkan dia mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari laki-laki yang dia cintai. Karena dia tidak pernah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Romonya sendiri. Tidak akan. Meskipun aku membenci putriku sendiri, tapi aku tidak akan membolehkan putriku mencintai perawat kuda ini yang sekarang menjadi musuhku. Dengar, Anjasmara. Kalau kamu terus menyukai dia, aku akan selalu menyakiti dia. Dan aku akan melindungi mereka berdua. Kamu tidak bisa apa-apa dia, Sari. Aku bisa membongkar semua rahasia Kang Mas. Kamu mengancamku. Aku seorang ibu dan aku akan melindungi putriku dari kejahatan Romonya sendiri. Dan aku akan melakukan apa saja agar rahasia itu tidak terbongkar. Rahasia? Rahasia apa? Damarwulan, aku membawa kamu makan malam. Dimakan ya. Maaf, Hacan Semara. Tolong bawa kembali makanannya. Aku sudah kenyang. Aku mengerti. Kamu pasti tidak suka menerima perhatian dariku. Karena Romo selalu menyiksamu. Iya kan? Tapi yang tidak kamu tahu, semakin Romomu membenci aku semakin mencintai kamu, Anjasmara. Dan asal kamu tahu, aku pun makin terluka
dengan terus bersikap menjauhi kamu. Andai saja Damar Wulan tahu kalau aku sangat menyayanginya, dan aku bahkan rela mengorbankan nyawaku demi dirinya. Dan andai kamu pun tahu, Anjas Marah, aku pun sangat sayang padamu, pada anak dari musuhku. Damar Wulan. Ibunda. Tolong jangan salah paham dulu, Ibunda. Dan tolong jangan bilang kepada Romo kalau aku telah mengantarkan makanan untuk Damar Wulan. Aku tidak mau Damar Wulan disakiti lagi. Maaf, Kanjeng Putri. Itu tidak benar. Sebenarnya, saya yang menyuruh Anjas Marah membawa makanan ke sini. Jadi saya mohon, jangan hukum dia. Saya yang bersalah. Kalau begitu memang benar, bukan saya. Kalau cinta putri saya ini tidak bertepuk sebelah tangan. Kamu juga mencintai dia, kan? Tidak ada pria dan wanita saling melindungi dan saling berkorban satu sama lain kalau mereka tidak saling mencintai. Maafkan suami saya kalau dia tidak merasakan cinta kalian berdua. Tapi saya yakin dengan kuatnya cinta kalian berdua, kalian bisa merubah amarah suami saya. Saya dukung cinta kalian berdua. Meskipun kalian belum menyatakan satu sama lain. Kion! Kamu mengecewakanku. Kamu sudah membuat Gusti Ratu terluka parah. Aku tidak bisa memaafkanmu. Tidak bisa! Hamba memang bersalah, Lurai. Hamba telah menyia-nyiakan kepercayaan Lurai. Silakan hukum hamba. Aku tidak tega menghukum kamu. Karena kamu orang kepercayaanku yang paling setia. Terima kasih, Lurai. Tidak menghukumku. Aku berjanji, aku tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak akan mengulangi lagi melukai Gusti Kencana Wungu. Tapi gara-gara perbuatanmu, kamu sudah membuat api cemburu di dadaku ini menyala. Kamu tahu, tubuhku dan hatiku tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Tapi saat ini, hatiku hancur, Dayon! Karena wanita yang paling aku cintai telah diselamatkan oleh Damar Wulan yang baru saja menjadi musuhku. Dayon, aku tidak bisa menerima semua ini. Aku cemburu, Dayun! Aku cemburu! Lurai! Dan saat ini, Gusti Ratu pasti akan sangat membenciku. Karena dia berpikir, aku yang telah membunuh Senopati Supala. Kalau begitu, Lurai harus melakukan sesuatu. Lurai harus membuktikan kalau bukan Lurai yang membunuh Supala. Ya, aku tahu. Dan aku tidak akan tinggal diam. Pasti ada orang yang memfitnahku. Dan dia sengaja membunuh Senopati Supala. Kamu adalah panglima terbaikku, Supala. Aku akan membalaskan kematianmu dengan kepala Adipati Minak Jinggo. Jinggo,
Berani sekali kamu datang ke sini setelah kamu membunuh Panglima Supala. Aku datang kemari untuk bela sungkawa. Karena aku tidak membunuh Panglima Supala. Dan aku ingin menghormatinya. Bohong! Akui saja kalau kamu memang pembunuh Panglimaku. Jangan kamu harap. Dengan kamu datang ke sini, itu membuatku percaya begitu saja padamu. Aku sudah bilang. Aku tidak membunuhnya. Aku ini seorang kesatria. Dan aku tidak mungkin berbohong. Apa yang benar, aku katakan benar. Apa yang salah, aku katakan salah. Maaf, Gusti Ratu. Adipati Minasjingo tidak berbohong. Dia memang musuh Majapahit. Tapi ucapannya itu benar. Jelaslah kamu membela dia, Damarwulan. Kamu itu sejawat dengan Minasjingo. Selama ini kamu sudah menjadi mata-mata Minasjingo. Itu semua sudah sangat terlihat jelas saat perang. Minasjingo tidak menghadapi kamu saat perang. Maaf Kanjeng Pati, saya memang kenal dekat dengan Minasjingo. Tapi saya bukan sejawat dia. Damarwulan. Kamu sudah mengakui kalau kamu kenal dekat dengan Minasjingo. Terus kenapa kamu kabur saat perang dan kembali saat Panglima Supala mati? Yang seharusnya disalahkan penyebab kematian Panglima Supala adalah kalian berdua. Kalian berdua sudah bersahabat dan bekerja sama untuk menjatuhkan Gusti Ratu. Ampun Gusti Ratu, apa Gusti Ratu masih ingat siapa yang berniat menyakiti Gusti Ratu? Damarwulan kan? Sudah sangat jelas, Damarwulan adalah musuh Majapahit. Maaf Romo, Romo salah. Yang sudah menyakiti Gusti Ratu bukan Damarwulan, tapi Damarwulan palsu. Seseorang yang sudah menyamar sebagai Damarwulan, Romo. Maaf Gusti Ratu. Atas kelancangan putri hamba ikut bicara tidak sopan. Hamba akan menghukum putri hamba karena kelancangannya. Layang Seto, Layang Kumitir. Baik, baik Romo. Romo, tapi aku berkata yang sebenarnya, Romo. Tunggu. Anjasmara, dari mana kamu tahu kalau itu bukan Damarwulan? Maaf Gusti Ratu, aku sudah lama bersahabat dengan Damarwulan. Jadi aku bisa membedakan mana Damarwulan yang asli dan mana yang palsu. Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja dengan kata-katamu, Anjasmara. Maaf Gusti Ratu. Gusti Ratu jangan terpengaruh oleh perkataan Damarwulan. Dia ini adalah pengkhianat Majapahit. Dan seorang pengkhianat harus dihukum penggal. Maaf Gusti Ratu. Gusti Ratu jangan terpengaruh oleh perkataan Damarwulan. Dia ini adalah pengkhianat Majapahit. Dan seorang pengkhianat harus dihukum penggal. Hamba bukanlah pengkhianat Gusti Ratu. Bahkan hamba rela mati untuk melindungi Majapahit. Hamba memang bersahabat dengan Adipati Minasjingo. Tapi hamba bisa membuktikan kalau hamba bukanlah mata-mata yang dituduhkan oleh Kanjeng Pati Logen. Kalau begitu, ambil ini. Buktikan padaku kalau memang kamu bukan mata-mata dari Minasjingo. Penggal kepala Minasjingo di depanku sekarang juga. Percuma saja, aku tidak bisa mati
oleh pedang mainan seperti itu. Jangan banyak bicara kamu, Minak Jinggo. Yang seharusnya dibakar hari ini bukan jenazah Panglima Supala, tapi kamu. Kedatanganku kemari untuk menghormati Supala, bukan membuat keributan. Aku tidak ingin berselisih. Jangan banyak bicara, Minak Jinggo. Jangan kamu pikir kami akan percaya dengan ucapan bela sungkawa kamu. Kamu itu musuh Majapahit. Pasti kamu gunakan alasan itu untuk menyerang Majapahit. Cepat serang dia! Damarwulan, kamu jangan berpura-pura melindungi Gusti Ratu, padahal kamu ingin membunuhnya. Sudahlah, Patilo Gender. Sekarang yang terpenting adalah lihatlah pembakaran Senopati Supala. Ampun, Gusti Ratu. Mungkin ini salah satu strategi licik Minak Jinggo untuk menyerang Majapahit. Tidak, aku tidak. Mungkin dia hanya mati suri. Baguslah, kalau dia masih hidup, dia bisa menceritakan bahwa aku bukan yang membunuhnya, tapi orang lain. Gawat, Supala pasti mau kasih tahu kalau pembunuhnya itu adalah aku. Ratu, ternyata benar Senopati Supala tadi mati suri, tapi sekarang keadaannya sudah pulih. Sebentar lagi Senopati Supala akan siuman. Senopati Supala, sebenarnya siapa yang sudah membunuh kamu? Apa benar Minak Jinggo? Atau ada orang lain? Senopati Supala. Tidak melihatnya. Sepertinya orang masih baik. Berarti ada pengkhianat di Majapahit yang ingin membunuhmu, siapa? Atau mungkin pengkhianat itu adalah orang suruhan Minak Jinggo yang menyamar menjadi prajurit Majapahit. Prajurit. Hamba Gusti Ratu. Cepat panggilkan Damarwulan. Ampun Gusti Ratu. Apa hubungannya dengan Damarwulan?
Ada apa Gusti Ratu memanggil hamba? Damar Wulan, jika memang kamu bukan pengkhianat Majapahit dan tidak bersekutu dengan Minak Jingo, saat ini juga aku perintahkan kamu ke Blambangan dan membawakanku kepala di Pati Minak Jingo. Daulat Gusti Ratu, keinginan Gusti Ratu adalah kewajiban hamba. Tapi aku peringatkan, kamu harus hati-hati karena Minak Jingo tidak mudah untuk dikalahkan. Sebaiknya kamu membawa beberapa prajurit untuk menemanimu ke sana. Maaf Gusti Ratu, bukannya hamba hendak melawan perintah Gusti Ratu, tapi jika dibolehkan, biarkan hamba pergi sendiri dan biarkan para juri bertahan di sini untuk melindungi keselamatan Gusti Ratu. Jika terjadi apa-apa dengan Gusti Ratu, hamba tidak akan pernah memaafkan diri hamba sendiri. Hamba akan mempertaruhkan nyawa hamba untuk melindungi Gusti Ratu dan juga Majapahit. Gusti Ratu tidak usah mengkhawatirkan hamba. Ini memang sudah tugas hamba untuk menjaga Majapahit. Dalam pertempuran nanti, hanya ada satu yang bertahan, hamba atau Minak Jingo. Jika hamba gugur nanti, maka hamba akan sangat bahagia. Karena hamba sudah memberikan jiwa dan raga hamba sepenuhnya untuk Majapahit. Dan jika hamba kembali dalam keadaan hidup dan memenangkan pertarungan itu, maka hamba akan sangat bangga menjadi kesatria dari Majapahit. Tinggi sekali rasa cinta tanah air kamu pada Majapahit dan Meruan. Andai saja kamu tidak bersahabat dengan Adipati Minak Jingo, aku pasti sudah mengangkatmu menjadi senopati dan menjadikan kamu orang yang terus melindungiku. Hamba mohon pamit Gusti Ratu untuk menjalankan tugas ini. Gusti. Gusti Ratu. Pergilah, Demar. Anjasmara. Damar Wulan. Aku bangga sekali. Kamu mau membela Majapahit. Tapi aku takut, Damar Wulan. Aku takut kamu akan kalah di tangan Adipati Minak Jingo. Aku takut sekali. Kamu jangan menangis. Dan jangan takut dan tersemarah. Karena aku menjalankan tugas yang sangat penting dari apapun yang ada di dunia ini. Aku yakin, aku bisa mengalahkan Minak Jingo. Aku mohon padamu jangan menangis. Karena setiap air mata yang menetes di bibimu adalah rasa sakit di hatimu. Aku akan menyimpan dan membawa air mata kamu ini bersamaku. Dengan begitu, aku tidak akan sendirian. Kamu akan selalu menemani aku, Anjasmara. Tuan. Tapi Damamu, kamu harus tetap hati-hati. Karena Adipati Minak Jingo akan melakukan segala cara untuk menghentikanmu. Aku mengerti. Aku sudah siap dengan apa yang akan terjadi nanti. Dan aku sudah siap untuk menghadapi Minak Jingo. Anjasmara, tersenyumlah. Aku butuh itu untuk keberuntunganku. Damar Wulan, cinta dan doaku akan selalu menyertaimu. Dan harapanku menyertai kamu, Damar Wulan. Bunuh Minak Jingo dan kembalilah dengan selamat ke Majapahit untuk menjadi pelindung Majapahit dan juga pelindungku. Aku akan menunggu kepulanganmu, Damar Wulan.
apa setia menunggumu, Damarwulan. Dayun! Dayun! Diam, Rai! Cepat cari tahu. Di mana posisi Damarwulan? Apa dia sudah memasuki daerah pelambangan? Sudah, Lurai. Damarwulan sudah memasuki daerah pelambangan. Dari mana kamu tahu secepat itu? Dayun tahu dari saya, Kanjeng Adipati. Maafkan saya, Lurai. Hamba meminta bantuan Mahamaya ini untuk mengatasi Damarwulan. Karena Damarwulan itu bukan pria sembarangan. Kanjeng Adipati tidak perlu mengotori tangan Kanjeng untuk memusnahkan Damarwulan. Biar aku saja. Tidak. Aku ini seorang ksatria dan aku orang terhebat di Majapahit. Aku tidak butuh bantuan siapapun untuk mengalahkan Damarwulan. Maafkan hamba, Lurai. Hamba minta bantuan Mahamaya ini untuk mengatasi serangan Ni Cemplon yang selalu membantu Legendar hanya untuk berjaga-jaga. Iya, Gusti. Saya sudah merencanakan sesuatu. Dan Damarwulan tidak akan pernah bisa menghindarinya. Dia tidak akan pernah sampai ke pelambangan. Tapi dia akan kembali ke Majapahit. Sudah merencanakan sesuatu dan Damarwulan tidak akan pernah bisa menghindarinya. Dia tidak akan pernah sampai ke pelambangan, tapi dia akan kembali ke Majapahit. Ada apa nih? Ada kekuatan lain yang melindungi Adipati Minarjingo. Sepertinya kekuatannya sama dengan aku. Kekuatan apa? Apa kekuatan itu bisa membuat Damarwulan terluka? Tidak hanya bisa membuat Damarwulan terluka, tapi hamba khawatir bisa membuat Damarwulan tewas. Gelis, ini gawat. Kanjeng Anyasmara harus tahu. Iya, kamu benar. Ayo, Gelis. Ayo, ayo. Kanjeng. Ada apa? Ini gawat. Damarwulan. Tadi kami mendengar
bahwa Damar Wulan nyawanya sedang terancam bahaya, Kanjeng. Apa? Kalau begitu aku harus melihat keadaan Damar Wulan. Kanjeng, Kanjeng, aku harus melihat Damar Wulan. Lepas! Tidak, Kanjeng. Kalau Kanjeng mau melihat Damar Wulan dari kejauhan, aku bisa membantu Kanjeng. Karena aku punya ilmu yang diajarkan oleh Biu di Cimplong. Baik. Kalau begitu perlihatkan sekarang. Baik, Kanjeng. Lihat saja. Anda meruleng. Aku tidak ingin menyakitimu. Cepat menyingkirlah. Jangan halangi jalanku ke Belambangan. Aku memang diminta untuk menghadangmu, Dharma Wulan. Dengan tenang, Damar Wulan, karena kami baru saja meniup racun ke dalam tubuhmu. Jika matahari tenggelam, racun itu belum keluar dari tubuhmu, Damar Wulan, maka kamu akan mati. Damar Wulan tidak boleh mati! Aku harus segera ke sana dan mengeluarkan racun! Benar, Gusti Ratu. Hamba beserta Layang Seto dan Layang Kumitir juga akan berjaga-jaga selama Senopati Supala mengeluarkan racun Damar Wulan. Benar, Gusti Ratu. Padahal aku mau menghalangi Supala menyelamatkan Damar Wulan. Biar saja dia mati terkena racun itu. Baik. Tapi kalau kalian semua tidak berhasil mengeluarkan racun pada tubuh Damar Wulan, maka aku sendiri yang akan turun tangan. Aku tidak mau sampai Damar Wulan terluka. Itu semua tidak boleh terjadi. Sungguh tinggi rasa cinta Gusti Ratu pada Damar Wulan. Sampai-sampai dia nekat melakukan hal seperti itu. Sabar, Lurah. Sabar. Sebenarnya Gusti Kencana Wungu juga suka kepada Lurah. Hanya saja kecelakaan yang terjadi di wajah Lurah itu yang membuat Gusti Ratu menjadi tidak mau. Mama ya, kamu kan tadi bisa memberikan racun kepada Damar Wulan. Sekarang kamu bisa tidak menyembuhkan luka yang ada di wajah Lurah? Bagaimana? Apa kau bisa menyembuhkan luka di mukaku? Apapun yang kau minta, akan aku berikan. Akan hamba usahakan. Bagaimana? Bagaimana dengan mukaku? Thank you.
aku cintai. Aku peringatkan pada kalian, mulai hari ini jangan ada cermin di istanaku. Kalian mengerti? Baik, Raja. Pergi. Kanjeng harus tenang. Saya yakin Kanjeng masih punya kesempatan untuk mendapatkan cinta Gusti Ratu, asalkan Damarwulan tidak ada. Dan ini adalah kesempatan kita untuk menyingkirkan Damarwulan, karena dia sedang terkena racun. Benar, Lurae. Hamba yakin pasti saat ini Gusti Ratu sedang mencari tabib untuk bisa mengeluarkan racun yang ada di Damarwulan. Lebih baik nih, Lurae. Saya sama Mahamad ya, yang mengurus Damarwulan. Kau perlu dihabisin. Jangan dihabisin. Bawa saja dia kemari. Cepat. Ayo. Mahamaya. Jadi dia yang ada di belakang Adipati Minak Jinggo. Aku harus memberitahu Gusti Kencana Ungu. Gusti Ratu, kami mohon diri. Gusti Ratu. Ampun, Gusti Ratu. Jika diperbolehkan, hamba ingin ikut dalam rombongan ke Belambangan. Tapi untuk apa nih jempol? Karena saat ini Dayun dan Mahamaya yang memiliki kekuatan sangat besar sedang menuju ke tempat Damarwulan. Hamba sudah lama bermusuhan dengan Mahamaya. Jadi, saya mohon izin untuk menghabisinya. Kalau memang itu bisa menyelamatkan Damarwulan, lakukanlah. Terima kasih, Gusti Ratu. Kami mohon pamit, Gusti Ratu. Ada kekuatan besar yang datang kemari. Aku harus cepat. Takkan kubiarkan kau menghalangiku mengeluarkan racun dari Damarwulan, Mahamaya. Jangan khawatir, guru. Ah!
Prajurit-prajurit itu bukan lawan kamu, Mahamaya. Tapi aku. Nyi Cemplung, sudah lama kita tidak bertemu. Dan aku ingin menghabisimu. Dia mengeluarkan racun dari tubuh Damarwulan. Kanjeng, Kanjeng tunggu di sini. Dia, biar kami yang urus. Lebih baik kalian minggir. Aku tidak mau bertarung dengan wanita lemah. Pergi, Bri. Kami bukan wanita lemah. Ya! Ya! Romo tidak berkelahi melawan mereka. Karena Romo kesini bukan untuk itu, tapi mau membuat racun di tubuh Damarwulan tidak pernah keluar. Tapi terlambat, Romo. Itu lihat di sana. Sepertinya ada seseorang yang berusaha mengeluarkan racun di tubuh Damarwulan, Romo. Itu seperti gurunya Damarwulan. Ini kesempatanku untuk melihat wajahnya. Ayo tenan. Iya, Mas. Eh, tunggu. Pulihkan dulu tenaga kamu, Damarwulan. Guru pergi dulu. Terima kasih, Guru. Biarkan kau membawa Damarwulan. Hei!
Lebih baik kalian kembali ke Majapahit untuk menjaga Gusti Ratu. Biar aku Layang Sito dan Layang Kumitir yang mengejar mereka. Ayo, kita kembali ke Majapahit. Masang yang Widi, hamba mohon, selamatkanlah Damar Wulan dari segala halangan yang akan menimpanya selama memasuki Blambangan. Ampun Gusti Ratu, hamba ingin menyampaikan kalau Damar Wulan sudah sampai perbatasan Blambangan dengan selamat. Bagus, aku yakin Damar Wulan pasti bisa mengalahkan dan membunuh Adipati Nirjiwa, serta dia akan membawakan kepala Adipati Nirjiwa ke depan. Ampun Gusti Ratu, hamba ingin menyampaikan kalau Damar Wulan sudah sampai perbatasan Blambangan dengan selamat. Bagus, aku yakin Damar Wulan pasti bisa mengalahkan dan membunuh Adipati Nirjiwa, serta dia akan membawakan kepala Adipati Nirjiwa ke depan. Akhirnya, aku tiba juga di Kadipaten Blambangan. Tapi aku tidak tahu, aku harus senang atau sedih. Karena hari ini juga, aku harus membunuh sahabatku sendiri, Adipati Minak Jinggu. Selamat datang di istanaku, Damar Wulan. Kamu datang sebagai sahabatku, atau sebagai musuhku? Rupanya kamu datang sendiri. Aku tidak tahu apa kamu terlalu berani atau menganggap remeh kehebatanku. Tidak, Adipati. Aku datang sendiri karena semata-mata untuk menepati janjiku pada Gusti Ratu Kencana Wungu. Aku sendiri yang akan melawanmu. Sebagai kesatria, aku harus menepati janjiku. Dan aku sebagai kesatria tidak akan mengerahkan pasukanku untuk menyerangmu. Cukup aku sendiri yang akan menghadapimu. Kamu bilang kamu datang sendiri, tapi sekarang kamu datang bersama pasukan Majapahit untuk menyerangku. Siapa yang menyuruh mereka datang ke sini? Romo sengaja mengirim pasukan untuk mengikuti Damar Wulan diam-diam ke Blambangan tanpa sepengetahuan Gusti Ratu, agar Minajigo semakin membenci Damar Wulan dan mereka berdua saling membunuh. Mungkin ilmu kanuragan Romo tidak mungkin menang melawan mereka, tapi strategi perang Romo pasti akan membunuh mereka berdua. Kamu pembohong, Damar Wulan! Tidak, Adipati. Bukan aku yang membawa prajurit ini. Percayalah. Mana mungkin aku percaya pada sahabatku yang sekarang menjadi musuhku. Tadinya aku menyisakan sedikit rasa kasih sayang padamu, tapi sekarang sudah tidak ada. Hatiku dipenuhi rasa benci padamu. Ya. Rayon!
siapkan pasukan untuk menahan pasukan Majapahit. Cepat!